Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, solihah. Kembali lagi bersama Bu Vita dalam pelajaran Bacaaki, belajar tulis Al-Qur'an. Hari ini Bu Vita dan teman-teman akan menjelaskan tentang harokat atau tanda baca sukun. Seperti apa penjelasannya? Silahkan simak video berikut ini ya. Sebelumnya, mari ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sukun merupakan harokat atau tanda baca. Sukun terletak di atas huruf. Sukun dibaca mati atau tidak berbunyi atau tidak dibaca. Ulangi, merupakan harokat atau tanda baca, terletak di atas huruf, dan dibaca mati atau tidak berbunyi atau tidak dibaca. Contohnya adalah apabila ada huruf hijaiyah, dicontohkan huruf ba, diberi harokat sukun, maka cukup dibaca be, diulangi be. Contoh lainnya adalah ab, tab, bar. Perhatikan sekali lagi. Ab, tab, bar. Untuk contoh berikutnya, Bu Vita akan membacakan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh teman-teman di rumah ya. Oke. Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Ab, ibe, ube. Ab, ibe, ube. At, it, ut. At, it, ut. At, it, ut. At, it, ut. Aj, ije, uje. Aj, ije, uje. Tash, tish, tush. Tash, tish, tush. Tal, til, tul. Tal, til, tul. Tap, tip, tut. Tap, tip, tut. Tas, tis, tuz. Tas, tis, tuz. Nah, itu dia penjelasan terkait materi tanda baca atau harokat sukun. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sekian untuk video materi hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.